rasa hari ni patut tak kita sembunyi kucing kita? Tukar! Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, ini adalah first vlog Kunang-Kunang. So, kat vlog ni kita akan tunjukkan lifestyle Kunang-Kunang. Kita akan cerita, taklah cerita. Kita akan tunjukkan macam mana kita orang bekerja. Siapa orang dalam Kunang-Kunang ni. So, hari ni first vlog kita, first task kita, kita nak pergi ambil breakfast. Kita ada breakfast percuma guys untuk 8 orang yang terawal datang ofis. Let's go. Baik, kita dah sampai kat ofis. So kita nak tengok siapa yang dah sampai kat ofis. Kita hari ni McDonald's guys. Oh, Fira datang awal. Ya, yeah, tu dia Umi. Kita punya admin datang awal, sentiasa datang awal. So ini dia intern baru. Perkenalkan diri, siapa nama? Nama saya Alif dari Shah Alam. Apa breakfast kita untuk hari ni? Kita ada sausage muffin. Eh, tak ada sponsor. Beli sendiri. Ini company yang belanja. Tapi kalau dia orang nak sponsor, alhamdulillah. Pak. Kita next next video kan. So, semoga hari-hari kita lebih ceria. So, ini adalah vlog pembuat kita. Episode 1. Abang, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Abang. Hai, Assalamualaikum. Nombor baru. Sebelum mulanya hari, penting untuk kita sentiasa bersemangat supaya tak mengantuk, sentiasa terjaga. Sebab tu pentingnya main cafe, kopi. Saya Syafika. Kalau kat Kunang-Kunang ni dikenali sebagai chef yang paling mudah terhibur dan juga paling comel. So, office mate saya ni semuanya dah macam adik-adik saya lah. Adik-adik tau. Adik-adik. Saya rasa hari ni kita betul semua macam ni lah. Cikap, dia ada stres. Hari ni dia penuh stres. Hai, saya staff paling cantik kat sini. Paling comel. Mana nak kau fikirkan? Tempat mana lagi? Kita boleh tengok orang bergaduh setiap hari. Aduh. Nak tak buka kau pun tak boleh lah. Nak makan dengan apa tadi? Kenangan manis. Kan dia ada ini sebelum kita tutup. Bukan lupa berak. Dengan pisau ni kita boleh buka toilet-toilet dia benar. Cara dia senang. Cara dia senang. Masuk. Masuk. Nak cabar-cabar kan. Hai, bukan berak. Masuk. Terpising. Ah, malangnya dekat dalam dia tengah tekan. Kalau tak kita dah boleh buka. Contohnya macam ni lah, simple lah. Nak buat betul ni punya. Ni kita buka. Namun, dia tengah tekan. Okay guys, sekejap lagi kita orang ada meeting dengan Amanah Raya. So, nak present video, corporate video yang kita orang dah buat. Meanwhile. Okay, alang-alang sekarang ni kita tak ada bos kat office. Kita tanya staff kita lah. Dah record ke belum? Oh dah. Okay, kita tanya staff kat office apa favourite benda yang diorang suka buat. Okay, ini kita ada Pojan, seekor Pojan. Abang, saya nak tanya soalan sekejap abang. Tak, saya. Oi, ya Allah. Oh, okay, sorry.
Okay, soalan pertama lah kan. Okay. Apa yang abang akan selalu buat bila bos tak ada? Oh, selalu saya akan check macam kalau kata equipment tak servis lagi, saya akan servis equipment. Macam sekarang ni saya tengah. Oh. Orang kata staff contoh lah ni kan? Jangan cakap macam tu. Oh, jangan cakap macam tu. Taklah contoh tapi kalau nak ikut-ikut lah. So, dia baru sampai. Sekarang jam menunjukkan pukul 1 petang. Dia baru sampai. Waktu dia, alam dia baru bunyi. Start today with a grateful heart. Life goes on. Life goes on. Tengah mencari tapi life goes on. Life goes on. Sentiasa cuba untuk tak banyak cakap lah. Cuba jangan bising untuk sehari. Ini quotes of the day untuk Mira. Jangan bising. Bukan dia kisah pun. Bukan tidur kalau aku. People got their own struggle. So, just don't give up. Kita jangan expect lebih supaya kita tak disakiti. Kita! Itu Google kan? Setelah saya buat research, saya jumpa. We don't have a great day, so we make a great day. Ah, sweetnya Mira ni! Kat mesin ni ke lelaki semacam ni? Ya Allah! Tolonglah, tahu-tahu macam ada orang intern kat sini, rupanya dia orang kaya. Lepas tiba dia berkenan dengan staff. Lepas kita buat baik dengan dia semua kan. Lepas tu tiba dia suka kita. Dia lulu. Oh, dia lulu. Kita mampu berangan je. Pernah broken ke ya cameraman ni? Kita ada konten lagi. Nampak? Kerana dia tengah buat apa? Tengah buat video kan? Ya Allah! Ke mana? So hari ni itu kita ada build FTV, drone FTV. So hari ni kita nak pasang GPS lah dekat FTV ni. Sebab kalau pasang GPS, andai kata kalau lost transmission ke apa, dia boleh lah datang balik. Sebab sebelum ni kalau korang tengok kat sini, betul-betul adalah bekas pasir-pasir ni. Punca dia lost transmission, tak ada GPS, pow jatuh longkar. So kita nak avoid benda tu, kita dah pasang GPS. Let's go. Dekat 2 jam ke 3 kita untuk pasang benda ni je. Benda kecil ni je 2 jam je. Tapi insyaAllah kita tengoklah macam mana nanti kita fly. Day 1. Sekarang dah day berapa? Day 5. Sekarang dah day 4. Apa ni? Selamat pagi. Selamat pagi. Awal je kalian datang ni. Awal. Awal tu. Awal ni shooter kita. Makan-makan. Breakfast. Alright, pagi kat Gunung-Gunang. Kita ada breakfast menu baru. Roti sarang burung. Yes. Tada! Dari nasi kadak. Kapitan. No. Aku skandal. Bukan nasi kadak, nasi biryani. Yes. Kapitan tak nak. Kapitan. Kau tak dah masak. Jom jumpa kan. Jom jumpa kan. Ni pun tak seranam. Dia boleh. Oh. Aduh, dah dekat merah biasa lah. Kira buat-buat technical. Okay kan? Okay. Cuba pergi siapa lah, atau pun macam ni je. Allah, ni mesti ni. Saya kalau intern buruk paksa tu, kalau boleh, janganlah bagi dia tak ada, at least bagi dia reward something lah. Tiga macam allowance sikit pun jadilah. Sebab kita student memang datanglah kerja. And also secondly, yang we students often make mistakes juga. So why not
buat apa bayar mahal kalau constant buat mistake kan. Tapi kalau boleh jangan letak heavy expectation and heavy pressure on those who want to learn. Eskom! Ambil based on kita punya performance ke, kita punya qualification ke, kita datang untuk belajar kan. So company ni dia ada hak untuk bayar berapa. So tak perlu sampai nak demand get tak sampai macam kayak gaji basic. Apa kan dekat sini? Macam macam ini first time anda bertemu saya, ya? Jangan risau. Saya ni orang yang fun. Macam tu je dia curi saya punya scene. Nak kenyakan Kak Alif, intern baru kita, buat lepak yang paling famous dekat Kunang-Kunang. Ayah penyek. Dari manusia, kita rusak orang. It's raining. Apa benda lah blok jalan ni? Kepala budak. Saya nak tanya, mana nak cari kepala orang dewasa? Ha? Kepala orang dewasa? Kepala orang dewasa. Kunang punya vlog. So sekarang ni kita saya tengah dalam proses editing vlog. Nantikan. Kenapa? Muka macam bangun tidur eh. Mana ada? Ya. Yeah. Baru lepas. Balik solat. Tak ada. Penat. Tak ada ada mas. 2 seconds later. Dia dua jenis sekali je. Hai. Hai guys. Saya Syaza. Saya intern kat Kunang-Kunang. Saya tak tahu nak cakap apa. Bye. Tak apa, nanti kita akan tengok check untuk approval. Pandai dia eh. Dia letak gambar dia pakai mask. Bila nak kalah apa ya? Nak nepi taklah. Ni eh. Itu sahaja day 1 sampai day 5 untuk minggu ni Kunang at ni vlog pertama. Nantikan vlog kedua minggu depan.